PT Kilang Pertamina Internasional KPI melaksanakan acara penandatanganan komitmen manajemen serta proses bisnis dan RASCI Direktorat Proyek Infrastruktur Kilang Pertamina Internasional Jumat 9 April 2021 di Gedung Patrajasa Jakarta. Acara ini dilaksanakan secara langsung dengan protokol kesehatan maupun melalui virtual. Untuk menandatangani komitmen manajemen yang akan dilaksanakan di tahun 2021, diantaranya itu adalah komitmen safety, kemudian komitmen terhadap proses bisnis yang disepakati yang akan dilaksanakan, dan juga terkait dengan akhlak yang harus dilaksanakan di setiap proyek dan di fungsi masing-masing. Suhayanto selaku Direktur Proyek Infrastruktur memberikan sambutan sekaligus pengarahan kepada manajemen secara virtual. Diharapkan para pekerja dapat menerapkan nilai akhlak dan spirit bersama kita bisa untuk menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi. Kita capai target KPI 2021 dengan menerapkan value akhlak dan spirit kita adalah bersama kita bisa. Dan ini juga sudah terbukti beberapa kali kita di challenge dengan tantangan yang sangat berat, namun dengan kebersamaan, keteguhan hati, kita alhamdulillah bisa mencapai dan alhamdulillah bisa menyelesaikan semua tantangan-tantangan tersebut. Setelah penandatanganan, kerjasama ini diharapkan menjadi komitmen bersama yang bisa diimplementasikan kepada seluruh level pekerja, di mana nantinya tujuan utama adalah untuk mencapai sejumlah target perusahaan dengan baik. Tim Liputan Energia TV.